Thank you and good night. Habis itu udah langsung cuan tuh, cuan. Auto cuan. Auto dia untuk juara umum itu di 100 juta. Waduh, cuma grooming aja ya. Kadang-kadang ada ikan yang bagus nih. Tapi size-nya udah mepet. Size-nya udah mepet. Nah, kita kan juga harus ada. Halo guys, wah balik lagi nih sama gue Andre dari Goldfish Gallery. Nah, gue di sini udah di tempatnya Filosofi Koki. Ini pasti mukanya sebelah sih udah nggak asing sih. Nih, apa kabar bro? Baik bro. Waduh, mantap. Ini kita kayak jaraknya udah 1 meter nih. Aman sih kayaknya. Aman buat lepas. Siap-siap. Biar makin asik nih ngobrolnya kan. Biar lebih jelas. Nah, Om April. Yes. Om April denger-denger kan jadi ketua panitia liga nih. Liga keberapa ya? Kok boleh tahu nih? Sekarang tuh liga kelima. Oh, udah liga kelima. Udah liga kelima. Wah. Lagi panas-panasnya nih. Lagi panas-panasnya. Nah, ini persiapannya udah sejauh mana nih, Om? Kalau di dalam tim ini sih udah sekitar 70-80% lah. Waduh, udah deket. Persiapannya. Udah deket ya. Udah deket nih. Waktunya deket juga udah deket nih ya. Waktunya udah deket, bulan depan. Waduh. Bulan depan berarti bulan Juni. Juni 2001. Ya? Cuma nanti tanggal mainnya kita tulis di deskripsi, di komen. Oke. Okay. Untuk tanggal jelasnya nanti kita tulis. Pokoknya kepoin terus pokoknya di YouTube kita. Jangan lupa juga subscribe channel kita biar makin maju Goldfish Gallery sama Filosofi Koki. Yes. Nah, ini sekarang yang mau ditanya sama gua nih banyak kan pertanyaan Om dari netizen. Gua bingung nih, koki gua gimana nih, gue pengen lomba, cuma dia nggak ada apa namanya untuk gue mau ikut lomba tuh kriterianya apa. Okay. Nah, makanya gue mau tanya sama Om nih, persyaratannya apa nih? Persyaratannya ya? Iya, persyaratannya. Kalau kita ngomongin masalah persyaratan sih gampang ya. Kalau mau ngikutin kontes gampang, yang penting bayar dulu biaya kontes ya. Itu paling penting. Paling penting. Biaya kontesnya. Nah, biaya kontesnya tuh berapa biar kita tahu? Kalau di liga ini, sistem liga ini semua dipukul rata. Jadi dari baby, junior, senior, jumbo sampai super jumbo itu semua biayanya sama. Oh, jadi pukul rata dari kecil sampai gede. Ribu. 350.000. Ya. Tuh, guys. Jadi dari kecil sampai gede 350.000 ya. Aja. Murah, guys. Gila lu. Murah-murah. Murah ya? Murah. Apalagi ikan lu juara. Habis itu udah langsung cuan tuh, cuan-cuan. Auto cuan. Auto cuan ya, benar. 350.000. Nah, itu tempatnya di mana, Om? Kita dapat tempat di Raisa Cibinong, Bogor. Oh, Cibinong ya. Kemarin tuh banyak nanya, wah Cibinong jauh banget. Padahal ternyata nggak jauh-jauh banget ya, Om ya. Keluar tol Sentul udah nyampe kok. Dia kan di jalan utama. Di jalan utama ya. Tempatnya juga kemarin udah banyak. Sekarang mau sejauh apapun kan kita tinggal pakai Google aja udah. Google ya. Tol-tolnya juga udah jadi ya. Iya, udah enak. Mantep banget. Akses udah gampang. Nah, itu kan berarti persiapan buat kontesnya harga dulu tuh tadi itu udah dapat. Nah, itu apa yang pertama, yang kedua ikannya. Nah, ikannya gimana? Ikan yang mau dilombakan. Ya itu harus ada juga. Oh. Jadi ikannya gimana tuh? Nah, kalau di sini ikannya lu mau masukinnya kelas apa nih? Karena di sini ada banyak jenis ikan yang dilombakan. Oke. Okay. Pertama itu ada oranda. Ada oranda, lalu ada ryukin. Oh, ryukin. Ada demekin. Terus lalu ada rancu A sama rancu B. Rancu A, rancu B baru dengar tuh. Rancu B, ya. Sebenarnya dia awalnya satu. Cuma karena sekarang dibagi lagi nih. Dibagi lagi. Nah, bisa jelasin, Om. Kalau rancu A itu semua rancu yang memang tidak ada gondoknya. Oh, pure rancu lah. Tuh, yang enggak ada gondoknya. Terus kalau yang rancu B, semua rancu yang ada gondoknya itu dimasukkan di kelas rancu B. Oh, jadi yang bergondok di rancu B. Yang enggak bergondok di rancu A. Oh, tuh jadi kalian yang mau ikut jadi tahu nih ikan masing-masing nih bergondok gak ikannya
apa ada gondoknya ada enggaknya. Tuh, jadi bisa di salah A kelas atau B. Jangan sampai salah kelas ya. Sampai salah kelas. Salah nanti penilaiannya kelas. Beda nih. Tuh. Rambut cepak sama rambut gondrong beda. Beda lagi udah. Beda ya. Tadi kan baru 5 ya. Jadi ada lagi open, kelas open. Oh, kelas open tuh maksudnya? Jadi kelasnya memang di luar dari kelima kelas yang tadi saya sebutin. Mm-hmm. Dia ada open side view yang dilihatnya dari samping. Dari samping. Sama open top view. Oh, samping tuh berarti dari samping kayak gini ya? Iya, kayak begini lah, dari samping. Iya, dari samping. Top satu view, lagi top view ya, lihatnya nanti penilaiannya dari top, dari atas. Dari atas ya. Ya. Nanti penilaian tuh bakal pakai kayak baskom gitu. Oh, pakai baskom. Nanti ya, pas di arena kontes akan disiapkan baskom-baskom untuk melihat yang top view. Itu kayak baru ya, Om ya, foto view ya? Maksudnya, banyak kan side agak view. Agak jarang sih sebenarnya. Agak jarang. Nah, cuma di liga ini disetarakan semuanya. Dari Liga 1 sampai nanti akhir akan ada side view sama top view untuk open. Oh, kayak gitu tuh. Berarti kita udah harus tahu tuh. Jadi side view, top view. Jadi kalau punya lu ikan lu bagus dari atas, udah lu ikutin. Nah, kalau dari samping, ya udah. Nah, itu. Ya gitu dari ya. Dari samping juga benar. Nah, sekarang nih paling penting banyak yang nanya, tipsnya gimana nih? Kalau gua mau ikut ikan kontes gimana? Ikan gue mesti digimanain nih, Om? Yang pertama kita lihat dulu ikannya jenisnya apa. Terus potensinya bagus apa enggak. Potensinya karena, bagus. Karena kalau kita misalkan mau ngikutin kontes kan otomatis kita harus ngeliat nih ikan progresnya bagus gak nanti nih kalau misalkan kita mau kontesin. Yeah. Terutama ini kan masih ada waktu sebulan nih. Yeah. Pilih memang yang ikannya bagus dan kita bisa tentuin cara grooming kita. Oh, jadi sebulan aja cukup tuh? Ya makanya kan kita harus lihat dulu ikan kira-kira mencukupi gak nanti sampai sebulan ke depan. Jadi yang dilihat dari apanya aja tuh biasanya. Tapi bukan cuma grooming aja ya, kadang-kadang ada ikan yang bagus nih. Tapi size-nya udah mepet. Size-nya udah mepet. Nah, kita kan juga harus ada antisipasi biar itu size-nya nggak terlalu... Maksudnya mepet tuh kegedean? Kegedean. Oh, takutnya nanti kegedean. Dia pindah kelas gitu. Oh, pindah kelas. Ya, bisa kita puasain biar dia nanti nggak terlalu... Biar jadi nggak terlalu gemuk ya. Jadi proporsional gitu ya. Waduh, berarti itu nanti hadiah-hadiahnya juga pasti menarik dong. Harusnya menarik. Karena menarik. Di liga, nanti ketika sampai di liga terakhir ada hadiah untuk juara umum itu di 100 juta. Waduh, 100 juta untuk tim yang menang. Untuk tim yang menang ya. Nah, itu berarti timnya nanti banyak dong. Nah, nanti kan kalau ini kan ada dari tim, berarti kalau personal juga bisa dong? Bisa. Gimana tuh? Jadi di sini ada 8 tim besar yang ikut dalam bertanding di liga ini. Yeah. Nanti juga ada kalau misalkan personal kayak Om nih mau ikut ikannya tanpa masuk dari tim manapun, bisa. Oh bisa juga. Daftarnya. Cuma ada perbedaan, dia biaya daftar untuk personal itu 400 ribu. Lebih mahal 50 ribu. Oh personal 400 ribu. Nah itu ada minimal nggak ikannya harus berapa yang masuk harus berapa? Oh nggak ada. Nggak ada ya? Satu boleh. Dua satu juga boleh ya? Bebas, nggak ada masalah. Karena kan dia nggak mengikut ke tim. Kalau yang terdaftar di dalam tim, dia harus minimal isi 20 slot. 20 slot? 20 slot. Minimal. Oh. Maksimalnya nggak ada. Nah, nanti di sana itu berapa hari, Om, di sana tuh? Di sana 3 hari. 3 hari ya? Jadi nanti di hari Jumat itu, saatnya semua tim itu sama orang akan fish in. Masukin ikan-ikan masukin yang mau diobakan. Ya. Nanti di hari Sabtunya itu penjurian. Penjurian ya? Untuk satu hari penjurian semuanya? Penjurian. Okay. Jadi di hari Sabtu itu penjurian dan steril. Orang-orang nggak boleh datang. Jadi memang khusus untuk panitia dan para juri. Para juri ya. Oh, jadi minggunya baru penentuan nih? Baru kita... Minggunya udah ada hasilnya. Udah ada hasilnya ya? Di Sabtu sore kan sudah ada hasilnya. Jadi di Minggu tuh seremoni sama ya di itu tempat itu dibuka untuk umum. Dibuka jadi semua umum. Aja yang mau ngeliat masuk ikan-ikan free, yang... Masuk free? Masuknya free. Wah, free guys. Lu kapan yang penting lagi ditembak ya? Suhu aja. Tembak suhu ya? Ya, itu paling penting tuh. Kita bisa lihat-lihat ikan-ikan yang keren-keren banget. Nah, itu dia. Sebelum-sebelumnya tuh ikan-ikan itu udah keren-keren banget. Pasti yang sekarang juga baru-baru nih ikan. Ikan-ikan terpilih lah ya. Ikan-ikan terpilih ya. Waduh, makanya sekalian kita juga bisa belajar ke sana, bisa ikut lomba juga. Betul. Jadi dapat ilmu ya. Harusnya sih itu tempat yang bagus untuk ya nge-booster pengetahuan kita tentang kualitas ya. Ikan. Sama ketemu sama mungkin jadi orang yang udah namanya ada di koki, jadi udah ngerti, mungkin bisa juga yang ketemu. Yang penting sih silaturahmi lah. Silaturahmi. Kadang-kadang kan kita cuma kenal via media ya, kayak FB, IG. Belum pernah ketemu orangnya. Belum pernah ketemu. Cuma namanya udah santer ya. Udah inget banget gitu, udah kayaknya udah nggak ya? Asing. Ketika ketemu, oh orangnya begini. Orangnya gini. Gitu kan. Tapi orang koki asik-asik kok. Asik-asik harusnya. Pokoknya mantep ya. Waduh, ini thank you banget nih. Ya, sediain waktu buat Godfish Gallery. Oke. Waduh, thank you banget ya. Siap, Om. Nanti
kita langsung ketemu di sana ya. Boleh. Ya? Nanti kita ketemu di arena aja. Ketemu udah. Di arena aja ya. Ini tenang, arenanya perangnya perang sehat nih. Perang sehat. Perang sehat. Positif pokoknya. Positif ya. Moga-moga ya Koki kedepannya jadi oke banget ya. Amin. Jadi maksudnya maju. Ya pokoknya intinya biar para pecinta golfis makin ramai lah. Makin banyak makin ya. Makin seru, makin banyak. Banyak, makin ramai, makin seneng pengen tahu golfis gimana. Jadi orang tuh taunya ikan golfis tuh ikan koki gampang mati. Sebenarnya enggak guys. Kalau lu peras apa namanya? Kalau lu bisa keepingnya, bisa tahu filterasinya ya Om ya. Yang terutama airnya, tuh filterasi lah. Itu sebenarnya oke-oke aja sih. Ya, betul. Benar. Betul sekali. Thank you guys. Oke deh. Sekarang kita ciao dulu Om. Makasih banyak ya Om. Sama-sama, Bro. Thank you guys. Sampai ketemu lagi ya di next channel.